Selamat pagi semuanya. Hari ini gue akan ajak kalian ketemu sama Shadow karena pagi ini gue pengen latihan sama dia. Terus gue ada aktivitas ke kantor, gunting rambut segala macem. Cuman gue pengen ngajak kalian latihan bareng aja sama si Shadow. Terus kalian nanti bisa lihat lah kayak seberapa besar dia sekarang. Sama mungkin besok gue bakal upload video gue ketemu sama Jun. Habis itu nanti gue bakal buat video sama Elsa, terus sama Nala. Nextnya mungkin gue bakal buat video juga jalan-jalan sama Shadow. Gue bakal kasih tahu beberapa kayak dog friendly cafe yang ada di Jakarta yang gue bisa kerja sambil nyantai sama Shadow. Mungkin jadi rekomendasi buat kalian yang mau jalan-jalan ke cafe sama anjing-anjing kalian, oke? Ini kesukaannya dia nih. Dia kalau misalnya udah ketemu ini biasanya langsung fokus. Sit. Good boy. High five. Satu lagi. Woi. Kenapa pinter banget ini? Hah? Ada apa nih pinter banget nih? Hah? Sit. Aduh. Emang kalau masih hidup sih, aduh. Harus fit juga ya, kalau nggak ditabrak gugak jatuh. Ya udah, kamu sekali lagi kita latihan, kita gabungin semua trik kamu ya dok, oke? Okay? Here, sit, ya, udah, fit, ini habis nge-spin ngegampar deh, spin, good boy, in, yang benar, here, 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 here. Hey. Sip. Yang benar ya. Yang benar ya. Tadi udah spin, udah spin. Sekarang kamu in, ya. In. 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 Good boy. In. Good boy. Sip. Tangkap ya. Satu, dua, get. Biasanya gue selalu conditioning sama Shadow at least 1 minggu 1 kali gitu. Terus kalau enggak kurang lebih 1 minggu mungkin 2 kali, tergantung lah. Tapi conditioning itu penting buat ngasih tahu muscle memory mereka pada saat latihan. Supaya enggak salah-salah kalau misalnya kita lagi ngasih trik dan segala macam gitu. Nah, ini dibandingin Shadow, Jun sama Elsa juga sama pinternya. Tapi memang Shadow yang punya tendensi buat latihan lebih disiplin gitu. Jadi mungkin nanti besok kayak yang gue bilang, gue bakal latihan sama Jun, gue bakal latihan sama Elsa, sama Nala juga. Dan gue bakal ajak mereka
main-main ke documentary place gitu ya. Ya, paling gitu dulu aja. Thank you buat teman-teman yang udah nonton and I see you guys on the next video. Bye.